Pasca libur lebaran, tumpukan sampah dengan bau menyengat menumpuk di pinggir Jalan Raya Bogor, Depok, Jawa Barat hingga mengganggu pejalan kaki. Sampah menumpuk di sepanjang Jalan Raya Bogor, yakni di wilayah Cilangkap, Tapos, Kota Depok. Sampah yang didominasi sampah rumah tangga ini terbungkus plastik serta karung besar dan sengaja dibuang di pinggiran jalan raya. Warga mengaku sampah sudah menumpuk sejak libur lebaran hingga menyebabkan bau tak sedap. Akibatnya hal ini berpotensi menyebabkan aliran air sungai Kalibaru terhambat hingga bisa menimbulkan banjir. Nah, kalau didiamin saja ya kasihan kalinya, lingkungan kita ini, ya di sana yang kebanjiran, apet kan gitu aja. Diduga aksi buang sampah di pinggir jalan akibat minimnya pengawasan dari petugas lingkungan serta dinas terkait dinilai lamban mengatasi permasalahan sampah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.